Halo Orbiters, dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Mas Panji di channel orbit.co.id. Ya, dalam video kali ini kita akan meng-unboxing sebuah produk speaker dari Simbada, yaitu adalah ya Simbada CST800N. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, tolong subscribe dulu dong dan aktifkan juga loncengnya ya. Udah? Oke, sip. Ya, produk speaker Bluetooth sekarang ini lagi menjamur di pasaran ya. Hal ini terjadi karena banyak pabrikan audio yang mengeluarkan produk sejenis di pasaran. Tidak terkecuali Simbada. Ini adalah salah satu produk Simbada yang menarik untuk dilihat ya. Visual dari dusnya kita bisa lihat. Ini ada yang motif bazooka, gobu-gobuno bazooka. Hitam, ada kemasannya, cukup menarik. Mungkin langsung aja kita unboxing ya, gimana isi dari box ini. Ini ada variannya yang hitam ya, bukan varian yang graffiti. Dalam box ini kita akan mendapatkan satu unit speaker. Kemudian ada tali sling bag-nya. Kemudian ini buku manual. Ada kabel chargernya juga. Kabelnya doang, ada adaptornya. Ya, untuk spesifikasi produk ini, speakernya kita bisa lihat ya. Dia berukuran 256x115, diameter 115mm. Cukup besar ya, bila dibandingkan dengan produk yang lainnya. Ini ditawarkan dengan kisaran harga 200 ribuan. Ukuran body ini bikin kita punya ekspektasi yang cukup tinggi ya dengan kualitas suaranya ya. Oke, di speaker ini bisa kita lihat di sisi tabung, salah satu tabungnya ini speakernya, dan salah satu tabungnya lagi adalah input output dari speaker ini. Ada DC 5V, USB Type A, AUX, volume, sender volume, kemudian ada on off, kemudian SD card, ada juga tombol-tombol pause atau play, kemudian backward, forward, dan tombol mode. Di salah satunya ada tombol-tombol di depannya di speakernya. Oke, mungkin kita lanjut aja nyobain suara dari speaker ini seperti apa sih. Mungkin kalian bisa nilai sendiri ya. Yeah.
Oke, gimana tadi suara yang udah dengar? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dari kualitas suara yang si Bada CS800N ini mungkin memang belum bisa menghadirkan suara dengan kualitas yang sangat baik ya. Namun kemampuan speaker ini yang bersuaranya dengan kencang ini menjadi suatu kelebihan tersendiri ya. Oleh karena itu produk ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang ingin menghadirkan suatu keramaian ya, terutama di tempat usaha seperti warung bubur kacang hijau dan sebagainya gitu ya. Apalagi harga dari speaker ini, speaker bluetooth Simbada CST800N ini hanya sekitar 200 ribuan yang membuat ini merupakan penawaran terbaik sih untuk kebutuhan tersebut. Jadi untuk teman-teman yang punya warung usaha dan membutuhkan speaker yang memadai untuk menghadirkan sebuah hiburan, beli produk ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian aktifkan juga loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video baru dari kami. Kemudian jangan lupa juga kunjungi website kami di orbit.co.id. See you next video. Dah.